Shalom saudara-saudara. Hari ini 27 Mei 2020 saya memasuki usia 59 tahun. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan begitu hebat dan dahsyat atas keluarga kami. Saya bersama istri Nana Liur, dua putra Yanson 27 tahun dan Kevin 20 tahun. Bersyukur di tengah-tengah masa pandemi ini kita harus bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Dan selain saya berdoa, membangun sebuah keluarga, mendengar firman Tuhan, melayani firman Tuhan melalui pelayanan Zoom online, live streaming, tapi juga saya punya aktivitas tambahan, yaitu saya berkebun di halaman rumah kami. Dan inilah hasilnya, saudara bisa lihat. Ini singkong-singkongnya sudah semakin subur. Namanya singkong dor. Dagingnya putih dan rencananya akan dipanen pada akhir Juli 2020. Singkongnya dari ini sayur mayur yang saya olah dan tanam sendiri. Beberapa sudah berbuah. Cabenya dan ada jagung manis. Dan setiap pagi dan sore saya menyiram kebunnya. Dan ini ada kembang kertas yang begitu manis. Terima kasih atas dukungan doa dari para sahabat Handetolan, saudara bersaudara, atas dukungan doa bagi kami selama ini. Dan saya ingin dalam hari ulang tahun ini saya ingin menyatakan bahwa sekalipun ada orang lain menyembah kepada siapapun, orang lain menyembah kepada apapun, tapi aku dan sesi rumahku hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom. Terima kasih.